menikah itu setengah ibadah, kalau dua kali jadi full ya? Oh, mungkin ya. Lagi sama gue Aldi Rais di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Yes, kali ini gue lagi ada di J99 Max Drift Circuit. Nah, ini ada di Karawaci. Salah, ada di Karawaci. Ih, santai aja muka kau. Kayak pengen makan orang. Nah, kita hari ini kebetulan akan kembali lagi ke konten anti kaleng, di mana Aldi ngajak teman ikutan Gymkhana Challenge. Nah, kali ini kita udah menghadirkan satu sosok yang cukup apa ya, yang satu sosok yang cukup menjadi role mode banyak pria pada saat ini. Nah, ini dia. Bang, ya Allah, lu pada ngapain? Abang ngeliatin, makan vendor apa enggak? Apa kabar, Bang Rian? Alhamdulillah, baik. Gimana, brother? Ini Bang Teguh Rian yang baru saja selesai menjalankan kewajiban sebagai laki-laki. Lah, bukan aku aja, Bang kan juga. Iya, cuma maksudnya gue tuh kalau ngeliat laki-laki baru nikah tuh kayak gue, lu keren, bro. Lu berani ngambil komitmen untuk menikah, karena menikah itu bukan hanya sekedar lu sayang sama orang. Bener, tapi itu merupakan ibadah. Karena kan kewajiban kesempurnaan setengah agama kita adalah menikah. Itulah makanya. Jadi kalau misalnya menikah itu setengah ibadah, kalau dua kali jadi full ya? Oh, mungkin ya. Enggak lah, enggak gitu. Enggak ada, canda, enggak ada. Enggak boleh, kita tuh tetap harus satu wanita, satu ya. Tujuan, betul. Satu kasih sayang. Sampai kita di surga nanti tetap bersama, tetap kalau bisa satu. Amin. Ya, walaupun mungkin sunnah ya kalau bisa dua ya. Enggak, bercanda. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Enggak. Nah, tetap satu ya. Tetap satu ya. Pokoknya kita ini. Tapi sunah kayaknya, Bang. Parah nih. Ah, udah deh, jangan bahas nikah. Iya, bahaya. Iya, masih nikah, bahaya. Di rumah, begitu buka pintu langsung dipegangin balok, ditungguin. Mau nikah lagi lo? Oh, emang gitu? Enggak lah, bercandaan. Kalau gue di rumah pakai parang. Soalnya. Waduh, langsung gue baru balok, kan gue udah parang, bos. Putus itu ya ceritanya. Oke. Oke, gimana? Bang, jadi gue pengen kenalin lo sama ini mobil. Namanya Obri. Obri? Yoi. Keren, Obri. Ini mobil tim HSR yang kita sudah modifikasi sedemikian rupa. Nah, gue pengen ngajak lo jalan-jalan pakai mobil ini. Bener, ini tapi body kit udah kayak Type R ya? Yes. Pake Type R, pakai karbon. Yoi. Apa juga? Spion karbon. Spion karbon sama belakang. Yes, betul. Spoilernya ya? Spoiler, terus sama pintu bagasinya memang sudah kita modifikasi. Jadi dia agak benyok ke dalam. Itu maaf, itu lain ya ceritanya. Apanya? Itu lain. Itu emang modifikasi kita. Oh, memang gitu ya. Iya, jadi mungkin biar lebih ringan pada saat nariknya. Benar. Narik brake-nya. Ya, salah satunya adalah pakai kunci-kuncinya. Oke, benar-benar. Jadi gue pengen ngajakin lo jalan-jalan pakai mobil ini. Oke, ayo. Kayak gitu. Jalan. Iya. Jalan-jalan curiga saya. Enggak, jalan-jalan naik santai aja. Oke. Woles aja. Oke, ayo. Ya udah, Abang silakan duluan. Oke. Kita kerjain dia. Yes. Ada. Oke. Kita mulai ya. Yo, jalan-jalan kemana kita nih? Aduh, sini aja. Kamu pakai sarung tangan jalan-jalannya? Pelan-pelan. Kamu pakai sarung tangan jalan-jalannya? Bukan, karena ini harus memenuhi faktor safety ya. Safety gitu. Biar nggak kapalan mungkin tangannya. Masa iya, mesti bisa kapalan benar. Sih. Gimana coba? Terus yang penting banget lagi adalah safety belt. Benar. Ya, karena kan? Safety itu adalah merupakan yang paling aman untuk di dalam mobil ya. Betul. Pada saat berkendara gitu sih. Safety can be fun. Yes. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tapi Bang, gue pengen ngajak jalan-jalan nih. Ceritanya. Iya. Lu ada riwayat-riwayat gitu enggak sih, misalnya jantung atau apa? Terkadang jantung saya suka pindah-pindah ya. Pindah ke hati istri saya. Parah nih, parah. Kata jalan-jalan lu santai, ya Allah. Ini jalan-jalan santai versi Obri seperti ini. Kira kita curhat tentang istri-istri kita. Boleh. Nah, bahas-bahas soal jantung. Ya udah, jantung, kan. Nah, gini aja deh. Aduh, boleh. Ya Allah. Aku udah putar sini dah. Jangan, tar dulu. Apaan lagi? Sabar. Astagfirullahaladzim. Mau copot jantung saya. Ya, jadi biasanya kalau gua ngajak jalan-jalan itu pasti ada ininya, apa namanya, challenge-nya. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Gua dengerin ini. Di depan itu ada apa tuh? Ada.
kerucut-kerucut jalan ya kan? Kerucut ya, aku gak tahu itu namanya. Bang, kerucut pokoknya. Jadi di dalam ini, itu gue mau ngasih challenge. Surat tanah aku atau apa? Surat cintaku yang pertama. Ini isinya adalah uang, ya kan? Tugas lu adalah selama gue jalan-jalan, lu harus ngitung duit ini. Ya kan? Sampai finish nanti. Waduh, gue orang bank nih. Tapi ini kalau orang bank. Dulunya. Wih, cakep dong. Yaudah. Kita cobain ya? Langsung sekarang. Tang dong. Iya, itu dong. Aku pikir ini duit cepek atau duit limpol, rupanya duitnya duit kecil, duit ribu gitu. Tapi terus, gue muntah. Ayo kita turun dulu, kita turun dulu. Ah, parah nih. Ayo kita turun dulu, kita turun. Parah, parah. Kita turun dulu. Ini gimana dihitung nih kalau duitnya duit 100, duit 20, duit 10, duit 20, duit 1000, duit 1000, 1000, 20, 1000. Berangkat, tadi lo hitung udah berapa ini? Udah berapa juta? Gak jutaan, 170 entah, karena acak 100. 100, 120, 30, 50, 6, 51, 52, 53, 5 tambah 2. Jadi gagal ya? Kan gagal dah. Ya ampun. Ini kira duit 100 semua. Ya ampun. Wah, katanya orang bang. Orang bang, tapi nggak sambil gitu juga. Ini deh gantian kalau nggak. Karena kayaknya seru juga ya. Wes, ntar dulu sabar. Gue masih ada challenge satu lagi. Okay. Karena lo gagal challenge ini. Iya, boleh. Gue masih ada satu lagi. Tapi masih sanggup gak? Katanya udah mau muntah tadi. Muntah sih tadi beneran, karena sambil ngitung uang. Oke. Okay. Fokus di situ ya kan. Ada satu challenge lagi. Gimana? Yuk, gimana? Masih siap? Masih kuat kan nih kira-kira? Siap. Masih siap lah ya? Siap dong. Ternyata selain ganteng, Bang Rian juga punya nyali yang gede nih. Ayo kita masuk, kita ajak lagi. Jangan bilang jalan-jalan lagi kok, emang okay, harus okay, gitu. Oke, gue jujur. Harus slalom ya? Ya, ayo kita ajak slalom, oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Aku masih menjumpai istri aku, keluarga aku di rumah. Lu gak mau tanya, Bang, apa challenge-nya? Enggak, karena kan mungkin Mas Bro bakal jelasin gitu kan. Emang challenge-nya gimana? Ah, itu, Bang. Ini? Buka permen? Iya. Terus? Udah. Sambil itu doa. Benar. Nah, kok udah selesai? Biko bisa sih apa kalian? Waduh, sampai muntah guys. Jago lu dia. Aduh, jago. Cuman buka permen doang challenge-nya. Masa baru datang udah langsung berhasil sih? Wah, nggak asik banget ya? Parah. Tadi beneran muntah, gak enak kok. Tapi nggak sampai muntahin mobil kan? Parah. Tapi gue pengen cobain sih, asik bener soalnya. Apa itu? Ini kayak gitu, kayak nyepot-nyepot. Apa namanya? Drift ya, slalom. Bukan, kalau ini kebetulan namanya olahraganya gimkana atau slalom. Slalom ya. Ya, slalom sama ngerjain orang ya, bener. Ngerjain orang itu sebenarnya part kesekian lah. Part kesekian ya. Iya. Bener sih. Tapi kayaknya seru ya, kayaknya sebagai cowok terus hobinya juga otomotif di bidang kayak slalom ini kan kita bukan cuma untuk ngepot-ngepot tapi bisa paham rambu-rambu lalu lintas. Betul. Ya. Tahu bagaimana cara mengerem. Iya kan, ngerem gimana segala macam. Rem tangan itu juga dibutuhkan juga cuma untuk rem pada saat turun atau naik gitu kan. Tapi ya mungkin pada saat mendadak kita juga butuh rem tangan itu. Betul, gitu. Betul. Perlu di saat di momen-momen tertentu emang kita tetap butuh rem tangan itu kan. Iya, betul. Waduh, tapi aduh sayang banget. Kenapa?
Nggak apa-apa. Lah emang Toki. Itu gua tadi sengaja tabrakin. Karena kan itu kan pembatas jalan. Jadi kan bukan trotoar kan. Jadi nggak mungkin. Gak mungkin rusak lah, iya, cuma tapi itu doang bentar. Aduh, jangan sampai deh aku pulang ini gak ketemu istri aku lagi, takut. Ya udah boy, segitu dulu Bang Yan. Thank you banget udah mau mampir ke channel. Tapi aku mau diajarin ya. Mau? Mau, tapi serius? Tapi diajarin nanti ntar di vlog aku, di vlog di okay, official. Oke, siap. Jangan lupa nonton vlognya Abang di vlog apa? HSR Wheel. Yoi. Subscribe jangan lupa. Dan juga nanti vlog kita di Ricis Official, ditonton oke? Okay? Kenapa ada tweetan gue di pinggang? Iya, takut. Jadi takut yang deg-degan. Aduh, parah. Yaudah. Okay. Ya, nanti lanjut di channelnya dia. Kita akan ajarin dia bagaimana cara slalom. Ricis Official, jangan lupa subscribe channel kita berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk, kita lagi.